Hey yo, balik lagi bareng gue Abdul Pratama dan kali ini gue lagi mainin game Pin Out. Okay, langsung aja. Gue bakal kasih sedikit deskripsi tentang game ini. Jadi ini tuh sebenarnya adalah salah satu game lawas yang gak ada matinya ya, yaitu apa ya, game pinball. Siapa sih yang nggak tahu game pinball yang dulu tuh ada di komputer kita waktu kecil, suka kita mainin tuh. Nah, jadi Pinout ini adalah sebuah game yang menurut gua adalah hasil remake-an dari game pinball itu sendiri. Jadi buat kayaknya ini diubah jadi lebih gimana ya, lebih keren gitu, jadi kayak lebih futuristik apa ya. Yaudahlah, daripada banyak bacot, langsung aja kita mainin. Pencet apa? Pencet ini apa sih? Pencet ini kali. Oke. Pencet apa nih? Nah loh. Eh kocak, nggak tahu gua. Nggak nyampe, tapi ini asik banget ya kalau dilihat itu kayak film apa gitu ya, yang warna-warni kayak gini, neon-neon gitu. Gak nyampe-nyampe. Susah pak mainnya ternyata. Oh anjir, seru banget sumpah. Jadi ini tuh kayaknya nggak balik lagi gitu, jadi lanjut terus kan. Dulu kalau kita main pinball kan si bola tuh balik lagi, jadi nggak map ya, arenanya itu nggak ganti-ganti. Kalau ini ganti-ganti, us. Anjir kocak lu. Us. Kebanyakan us ya gue. Anjir, kemana tuh bolanya? Ini matinya gimana coba? Di waktu ternyata. Us, jadi kayaknya ya dalam waktu berapa, 1 menit gitu, gue tuh bisa nyampe extra time. Gue harus ngambil extra time. Gue harus ngambil extra time lagi. Kocak, gak kena extra time nya dapet. Ngentot. Kocak, dia balik lagi. Tahan. Oh no, oh shit man, balik lagi. Okay, gue dapet bonus time lagi ya, balik lagi nggak apa-apa. Oke, mampus loh pak, nyangkut bola, nyangkut, kampret ya. Kita keker dulu. Nah gitu dong, dari tadi balik lagi, kampret, balik lagi si kampret. What the hell? Oh my god. Okay. Tantan. Bagus. Mantap. Ini nggak tahu nih tamatnya kapan coba. Nabrak kampret lagi, sekali lagi. Pokoknya buat lo yang lagi bete pasti di jalan, lagi macet, lagi nunggu dosen nggak ada. Ini game asik banget pokoknya. Time killing banget dah ini game. Banyak lagi bete, nemu pacar di salon atau apa. Play Store yang pakai OS Android, dan buat kalian yang di yang menggunakan iOS, download aja langsung di App Store. Ya langsung aja. Ush. Wah, ada checkpointnya, gila. Ini nggak tamat-tamat nih main ini gua. Kampret, balik lagi. Mantap. Ini beda arena, beda warna ya. Ini asik nih warna hijau. Gue suka nih warna hijau. Coba lewat sini. Oke. Kita ambil yang lurus. Anjir, dia mengkol, kocak. What the hell? Oh. Dari tadi gila susah ya. Ternyata stage-nya tuh ada yang susah. Dia nyangkut. Us. What the.
Ah, kedapet. Ya, please dia jangan balik lagi. Ini arenanya susah nih. Ah, kocak. Apalah yang penting ini ya. Oke, ya, akhirnya apa nih? Flip to flip. Lagunya enak nih. Nabrak, Pak. Wah, kocak main. Ah, anjir. Gue belokin. Game over. Main lagi lanjut. Kocak balik lagi, kocak. Astagfirullah, balik lagi. Nah, jadi kayaknya kalau setiap udah berapa arena gitu, nanti bakal ada apa ya, bonus game kayaknya tadi tuh, kayak bonus game. Jadi nanti kita gue kira naik kayak bakal main mobil-mobilan. Nggak, kocak nabrak. Tapi gue nggak tahu tuh beloknya gimana. Bodo amat lah, nggak sih. Waktu. Wah. Dapat waktu 9 detik. Ya Allah. Ayo. Ya ilah. Bola. Nah. Nah. Kalian yang suka game pinball pasti harus coba ini game. Ini asik banget nih. Buat lo yang bete di rumahan, gabut, ada gabut, tiduran, jelas. Mending cobain ini game. Dia balik lagi. Kocak sih kalau sini. Mantap. Ya Allah, 8 detik lagi. Anjing, gua salah. 12 detik. Oh my god. Nah, mana sih ini naiknya? Anjir, bola tengah. Harus tengah. Gue matiin kan. Tidak, what the hell. No. Ayo. Out of time. Red game over. Okay, distance. Best distance. Okay, continue from 1. Okay, segitu aja kali ya gue mainin pinoutnya, karena kayaknya emang cuman gini tapi asik banget gitu. Biar kayaknya ini ada ini ya, peta-petanya gitu. Lanjut terus nyampe mana nih, nggak tahu. Kayak bumi ya, bulat tuh, bumi bulat. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video ini sampai selesai. Dan gue saranin ya buat kalian buat download Pinout. Buat kalian yang menggunakan iOS, kalian bisa langsung download aja di App Store kalian. Atau buat kalian yang menggunain iOS Android, kalian langsung bisa aja buka Play Store kalian. Oke, terima kasih.